Assalamualaikum semua. Ni beginilah keadaannya, rupa kubur arwah mak ni. Penuh dengan rumput rampai, rumput-rumput. Masing-masing sibuk kan, masing-masing sibuk. Aku pun sibuk juga, tak sempat pergi kubur arwah mak. Tengok sekarang rumput sudah panjang. Cuma nak bagi tahu itu jelah. Ni. Umur dah panjang dah. Penuh rumput rampai. Tapi pokok alhamdulillah subur, pokok-pokok semua subur. Cuma nak kena buang rumput rampai saja. Ni lorong sebelah dengan kubur mak. Tengok, penuh, penuh. Penuh. Penuh dengan rumput-rumput. Ni untuk adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak buah semua. Tengok kubur arwah mak, arwah nenek ni. Ni keadaannya. Yang perlu kita bersihkan lah sebelum, kalau boleh sebelum bulan puasa ni. Ni eh. Okey, itu saja berita daripada kubur Kampung Delik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ni kubur-kubur yang keadaan banyak keliling kubur. Okey, itu sajalah. Banyak. Assalamualaikum. Hari ini 26 Ramadan. 26 Ramadan ni beberapa hari lagi akan kita berhari raya 2020 Corona COVID-19. So hari ini kita ambil kesempatan untuk membersihkan kubur arwah mak ya. Kubur arwah mak. Syukur alhamdulillah dengan pertolongan Jalal. Pekerja daripada Bangladesh, kubur mak telah dibersihkan hari ini pada 26 Ramadan 2020 Corona COVID-19. Sekian, terima kasih. Ni nama dia Bai Jalal Bangla. Dia tengah bersihkan kubur arwah mak ni. Okey Bai, angkat sikit tangan. Okey, dia ya, tolong bersihkan kubur arwah mak. Syukur alhamdulillah kubur arwah mak dah bersih, dah dibersihkan. Syukur. Nak dekat raya ke dah? Kubur sebelah pun dah tolong bersihkan dah. Ni Bai ni tolong dah, dia dah potong rumput. Mana yang rumput banyak sebelah jiran dengan mak ni. Bai ni tolong potongkan juga. Alhamdulillah. Sekarang dia tengah bersihkan, tengah pamau apa, mencuci dengan sabun. Okey baik, assalamualaikum. Sekadar maklumat saja. Tu dia Jalal, pekerja Bangladesh yang kita beri upah untuk membersihkan kubur arwah mak dan jiran-jiran sekitar kubur bersebelahan dengan arwah mak. Itu dia. So inilah dia kubur arwah mak. Kubur arwah mak, arwah Hajah Katminah, selepas dibersihkan. Syukur alhamdulillah. Inilah kubur arwah mak saya. Syukur alhamdulillah hari ini telah dibersihkan pada 26 Ramadan dengan pertolongan daripada pekerja di Bangladesh, Jalal. Okey, terima kasih. Okey, sekadar peringatan untuk kita semua sesungguhnya setiap yang hidup itu pasti akan merasai mati.
sebutir kata daripada saya, setiap benda yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.